capek lagi gue lagi. Kalau udah ngetem, dan ini cuma pepe mini. Sekarang kita berada di Kota Padang guys, tepatnya di daerah Alai. Cuman dan beri kode kan ngetem sejam, katanya per sejam. Bypass Kota Padang arah ke Teluk Bayur. Jadi kita sekeluarga lagi kompoi guys menuju tempat wisata yang berada di daerah Ainan. Hujaman deh. Inilah situasinya Kota Padang tadi nih guys. 5 hari setelah lebaran. Ini sudah masuk bypass atau sudah silakan. Masih di Alai. Studio kami. Terima kasih guys. Kalau misalnya masuk ke Sungai Limau, dulu Sungai Gerinjang. Kalau itu masuk ke Kota Basong, dulu Kota Basong, Sungai Gerinjang kan belok ke tiga, belok ke dua, pokok kan belok duanya. Bisa juga. Tapi rumah ini selalu di itu, jauh lah itu. Rumah itu kan dari Sepanggudang, kan ada teman di situ itu mah. Masih ada teman di situ, jadi pun sih. Apa ya guys, sama Kijang. Kita berada di Kota Padang. Belok. Lagi. Kami nanti sama kakak-kakak kau ini. Jalan-jalan. Main-main. Iya, salah-salah. Ya, lebaran kita yang terjadi. Kita jalan lebaran, tapi sudah habis lebaran. Ini kamu bisa mandi, kapan bisa cocok. Kita ke rumah Niki dulu langsung ke pelan baru dari bandara.